Bila kita bekerja kan, ada empat kali yang kita kena buat bila bekerja. Pertama, momentum awal bila bekerja. Jangan leka, masuk kerja leka lagi. Terfikir-fikir, dia nampak apa, dia nampak apa, dia nampak apa ni. Masuk terus kerja. Kadang-kadang kita kan masuk dah lah on time. Kadang-kadang lewat. Bila masuk kerja, kita tak terus buat kerja. Macam mana? Ni datang ciamah ni. Berbincang pun lama. Semalam dah bincang lah. Bukan semalam. Ah, itulah ada WhatsApp. Weh, nama kau naik tak khusus sok. Ciamah sok tak susu depan. Kau pergi tak? Kalau pergi, pergi sesama tau. Tak pergi, tak pergi sesama. Senang nanti nak jawab sesama. Kan? Iya, kadang sampai tahap itu. Kan? Momentum awal. Masuk kerja, duduk itu buat kerja. Bukannya membahaskan tajuk drama yang malam tadi. Kau tengok drama malam tadi. Oh, siang betul lah tu lah. Pak Fangku betul, aku geram betul tengok mati. Aku sama lah, pandai betul dia berlakon macam tu kan. Ih, kau selalu bunuh aja. Sedangnya ambil 15 minit. Lepas tu sama join. Eh, macam best cerita. Eh, takkan tak ajak. Wah. Jadi macam mana cakap kita bekerja? Momentum awal. Yang kedua, kena ada komitmen. Walau apapun tugas kita, jangan anggap kerja kita tak penting. Walaupun kerjanya hanyalah ketua kerani sisi pembantu tadbir N22. Tetapi rupanya bila dia tak ada, susah. Kita rambut orang tak tahu file ni kat mana, file ni kat mana. Susah bila sisi tak ada. Bos tak ada, tak apa lagi tau. Itu keadaan paling senang dalam hidup kita. Nah, tapi jangan yang ketua department kita tak ada, susah. Kan? Kita lega-lega tapi apa benda pun tak boleh buat. Alamak, ini macam mana nak? Alamak, ini macam mana? Tahu tak kan? Iya. Itu sebab jangan minta-minta naik pangkat. Lagi tinggi pangkat kita, kan lagi besar tanggungjawab kita. Grade 17 balik ke 5. Grade 22 ke 6.5. Grade 32 mungkin ke 8. 41 ke 9.6. 44 ke 10. Kiranya kalau pengarah hospital, tidur sini terus. Tak, saya nak mengandaikan tanggungjawab. Bukanlah saya kata memang dia tak balik. Maknanya tanggungjawab besar. Buat apa naik pangkat, tapi bila kita naik pangkat, lepas tu orang berhati kerja kita. Kau tengok, kau tengok, kau tengok. Lepas tu, buat naik pangkat, kau tengok, pemalas. Kau tengok. Macam mana dia boleh naik pangkat tu? Lagi senang hati kita tak naik pangkat, orang pun tak perhatikan kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas, kan? Apa dia terisau? Kan sibuk bercerita pasal orang. Taklah begitu. Tidaklah begitu, tapi makna kata kita, maknanya biarlah kita tak dapat naik pangkat. Eh, saya selalu tahu buat team building untuk grup mahkamah yang ada beberapa agensi kerajaan. Salah satu kan, kan aktiviti outdoor kan ada explore race, ala-ala amazing race kan, outdoor kan. Salah satu checkpoint tu saya sudah main game damula. Rupanya orang tua main damula lagi teruk pada muda. Menjerit-jerit lah. Alah, ulah pulak. Ya, tangga. Kau nak tengok orang excited main tu lah. Tapi rupanya tanpa sedar tu tengok kan. Ada orang tu baling-baling dadu. Nasib dia baik, baling-baling tutup naik tangga. Ada orang tu pula jajak pulak. Kajak-kajak pulak. Ada orang tu pula tangga tidak pulak. Dia melangkau, tidak tangga tidak melangkau, langkau. Tapi masalah dia dekat 98. 8, 9, 100 kundur balik. 8, 9, 100 kundur balik. Orang dah rapat dan ya Allah, rapat dan ya Allah. Rupa-rupanya karier kita pun macam tu. Ada orang kan yang mundur, kita bersama 8, 9, 100 mundur balik ni siapa? Orang yang kontraknya bersambung-sambung. Dah tak biasa lagi dia. Maknanya, sangka baik sebab Allah Ta'ala memberitahu signal pada dia, dia masih lagi boleh bekerja kerana khidmatnya masih diperlukan. Orang yang maling-maling dengan ular, kojak-kojak kena transfer. Pangkat tak naik, grade tak naik, grade kena transfer. Orang nyampah dengan aku ke, sangka baik. Allah Ta'ala izinkan kita berpindah-pindah department supaya esok kalau naik pangkat, senang dah tahu semua kerja.
Ada orang tu bawa balik naik tangga. Bau kojo dah naik pangkat. Bau kojo aku nak mampu kojo lah. Muka aku dengan dinding ni dah sabar. Tapi jam tu gak kojo aku. Dia bau kojo dah naik pangkat. Pangkat ni golak menolak. Macam nak beranak punya dia. Aku dah lah bau dongan bunyi-bunyi macam tu. Tak kau sabar kan? Kan? Ada orang tu tahu naik pangkat. Baru kojo 2-3 tahun nak naik pangkat. Tapi jangan kita marah, jangan kita dengki, jangan kita nak sabotaj. Sebab bila kita tak puas hati, ini penyakit dalam hati kita. Kaya hati kita, alhamdulillah dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Ada juga orang yang berjaya dinaikkan pangkat dan beroleh rezeki. Seronok kita tengok. Kalau kita rasa tak seronok, makna kena soal di kita balik penyakit hati kita dah tahu. Hati dah kohok. Hati dah hitam. Sebab pun tak puas hati. Semua benda baik dah jadi tak elok. Orang dapat naik pangkat, baik ke tak baik? Baik, tapi kita jadi tak suka. Kenapa? Kita jadi tak suka, samalah ertinya. Bukan kita persoalkan dia, kenapa dia naik, kenapa dia naik. Persoalan tu dia tanya, samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Dia pun tak minta naik pangkat tau. Tiba-tiba dia dapat naik, apa naik pentas untuk terima ABC. Orang lelaki kan, kalau lah dapat nama senang, dia akan sadar, macam mana dia dapat? Kerja sesama, ponteng sesama. Cana kau dapat, kau cerita sikit. Orang lelaki dia cakap direct tau. Ha, kan? Mana kau tahu, adalah benda yang bos suka kat kot. Ha. Syukur Alhamdulillah. Ha. Apa sangatlah APC ni? APC ni dapat apa? Ha? Sijil sebut dulu. Nampak sangat duit sebut dulu. Nampak tak? Sijil lepas tu dengan duit 1,000. Duit sebut dulu. Nampak sangat sebarang lah. Dan jadi makna apa sangat dapat, biarlah orang tu dapat. Dapat dengan macam melang. Eh, banyak sangat ke sini? Mana banyak? Eh, senarai biasanya tahu. Okey, saya nak tanya berapa ramai yang nampak APC dekat hospital? Sekali dapat berapa ramai? Berapa? 100? 200 daripada berapa staff? 3,000. Ya Allah, bila turn kau sampai ni? Mengambil orang ni, la ilaha illallah. Tapi betul lah, bila dapat tu, dapat APC orang lelaki, dia memang cakap tanya dari, kau macam mana dapat? Mana kau tahu, ada lah kualiti yang bos nampak kat aku. Ada lah, aku selalu biasanya kalau bos aku buat, buat. Gitu pun. Tapi orang perempuan. Dia tak kansang depan tau, siap puji depan. Tanya tau. Tanya tersangka. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp. GGTPH geng-geng tak puas hati. Dia masuk semua dalam grup tu. Dia masuk geng-geng dalam tu sampai terlupa. Termasuk orang yang timbul APC pun dalam tu. Dia dah marah kan. Kawan tu menangis macam biasa. Aduh, aduh. Dapat 1,000. Dapat tahu biasa sebulan sebelum dah tahu kan siapa yang dapat kan? Ke 2 minggu sebelum? 2 minggu sebelum kau tengok dalam tempoh sebelum timan gerak. Mulut-mulut anak ikan. Dia nak tanya, boleh nak tanya, boleh nak tanya, boleh tanya. Naik aja pentas dapat rahmat semelam. Negatif. Buat modal dah banyak kuah. Sebab anak, itu dia keadaan kan banyak sangat pun tu sebabnya saya ceramah di Mara KL, dia tambah anugerah tu supaya tak nak nampak sangat. Yang macam tak puas hati, staff ramai kan tambahlah anugerah. Markah SKT 90 ke atas dapat sijil dengan frame. Buat, dapat 90 ke atas pun dapat frame, sijil. Jadi dia rasa terubatlah sikit. Dia akan kumpul yang itu, tak dapat APC pun tak apa. Yang seorang tu tak pernah MC, tahun yang dinilai pun dapat sijil. Yang heran, pasal saya pergi ceramah kat sana, yang dapat sijil, tak pernah MC ni, staff-staff yang dah nak pencen. Patut dia orang yang banyak penyakit kan? Yang muda-muda, cuba tengok, yang baru-baru masuk. Cuba cek rekod MC berapa kali setahun. Kejap, kejap tak datang.
Habis sanak saudara dia meninggal belakang. Aku cari. Pas meninggal, pas meninggal. Dia kali ke hukum sejak ada seorang ada. Dalam keluarga tu. Akhirnya jiran meninggal pun sedih. Jadi maknanya tak pernah MC setahun pun dapat sijil. Kiranya muntah darah pun pergi kerja. Tapi kalau muntah darah dia pergi dah balik. Kata dapat sijil kan. Yang seorang tu pula dapat anugerah apa? Tak pernah pansikat merah. Ya Allah, gantung kat rumah anak tanya. Bah, bah, ni sijil apa ni bah? Ni tak pernah pansikat merah. Apa maksudnya tu bah? Maksudnya bakal tak pernah lewat. Biasa tengok abah lewat, ada caranya. Osa kalau tu mana biasa buat tu. Aku malah tanya tu kan. Kan, biasa buat. Tapi tak apalah, sekarang ni kat sini pun dah canggih. Semua pakai tamprim kan. Tak ada lagi dah pakai ni kan. Ada lagi. Kita sampai kat tajuk. Saya perlu ingatkan lah, kita dah berada pada tahun 2017. So yang ini tu. Tapi sebenarnya kan, masih pakcikak tu lima selalam. Yang macam ni. Satu kuntah kan. Buat tangan banyak tolong kan. Siapa lagi? Betul dia datang kan? Betul kan? Takkan tolong aja. Sebenarnya kalau percaya pada staff, kita patut hapuskan nama saya pancikan. Dia cakap betul tu, aku tak percaya. Pakai mesin pancikat ni seolah-olah tak percaya pada staff. Pakai buku macam dulu. Itu percaya pada staff. Pengarah hospital 7.30 pagi tanda tangan. Buat macam dulu. Timbalan pengarah hospital sama seperti di atas. Sampai bawah sama seperti di atas. Jadi audit luar bila datang, dia rasa teruja. Ya Allah, semua sampai serentak. Dia pegang tangan sampai. Macam tu lah dia. Nampaklah. Komitmen. Kerja betul-betul. Sekarang ni nurse orang dah tak risau dah. Sekarang ni nurse tak ada garam macam dulu dah. Alhamdulillah. Dulu ya Allah, nurse garam-garam. Tapi adalah spesies yang tinggal. Mungkin dia hanya pernah tengok dulu. Dia pun dah tak garam dah. Sekarang ni budak-budak baru dah pergi ambil diploma ke jururawatan. Dah ada dah. Subjek communication skill semua dah ada. Okey, tak masalah. Dulu. Assalamualaikum kak. Masa bila aku kahwin dengan abang kau? Dulu. Takut tak berdebar nak cakap dengan dia. Kak, farmasi mana kau tak nampak ke? Kau baca lah sama tu. Dulu. Sekarang semua tertib. Pakcik, kita nak pakai injection. Pakcik, tak sakit lah. Takut sakit, tak sakit. Janji dulu. Ya, saya janji. Tak sakit pun. Betul ni? Betul. Sini eh, pakcik baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengokkanlah sudah. Katil sebelah tu kan. Kau tolonglah injen aku. Dia seronok tengok kawan yang punya muka. Kita nampak kerja tu simple kan. Tapi boleh dia buat dengan cara yang paling baik. Komitmen nama dia. Kita kerja macam ni penat. Pernah pergi tak pergi camp askar. Askar tu pun penyewat awam tau. Dia boleh duduk dekat depan kau tu pegang senapang macam ni. Lepas tu pagi sampai petang. Lepas tu nampak. Betul. Memang dia. Saya pergi kat mata polis teras. Jamah ada satu tu polis kat tengah-tengah antara dua jalan keluar masuk tu. Dia tengah tu. Pegang kenapa? Itu lagilah nak komitmen. Kalau kita lah kena macam tu. Dah lama mati berdiri. Merungut tak habis-habis. Banyak kerja lah, itulah, inilah. Berkira kerja lagi. Tahu tak? Komitmen. Kadang-kadang ada orang tu dia kerja jaga nombor je. Tapi sentiasa tersenyum. Ya Allah. Kerja jaga nombor giliran, kecik. Ada sana apa tu? Oh, batuk kering sejak, eh? Batuk kering sana. Batuk basah. Contohlah, dia jaga nombor.
sakit luar, ONG macam ni, ni semua lah. Untuk urusan apa tu encik? Oh, untuk urusan encik terus pergi kat kaunter sana ya. Ha. Dia jaga tu je. So, pernah sekali dia mesyuarat kat majlis Bandara Pekalin Jaya. Dia berbincang perbincangan besar team building dengan sana-sana, pihak HR sana. Saya pergi masa tu ada seorang perempuan, dia pakai baju kurung, pakai blazer, free hair lah apa tu. Saya pun datang dengan sister saya diorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa yang boleh saya bantu? Dia jaga nombor tau. Dia jaga nombor. Assalamualaikumsalam. Ada apa boleh saya bantu? Langsung terlupa perusahaan itu. Apa sebab aku datang? Hilang punca tau. Maksud, apa hal kita datang? Bos, kita kena mesyuarat pagi Aisyah. Oh, ya, ada mesyuarat kat pagi Aisyah. Oh, ya, ke cikgu saya. Kemana juga sanggup kerja. Sampai dekat kaunter. Cik, tolong tinggalkan IC. Siapa tinggalkan IC saya? Yang lagi dua orang. Yang dua orang tu tak payah. Oh, dua orang tak payah. Ah, tapi dua orang tu tak boleh naik lah. Ah. Ini dua orang tak ikut. Tak adalah gurau je. Bergurau pula. Abahlah. Kita tengok standard tu sebabnya kita tengok pergi KFC ke pergi McDonald's tu tengok macam mana dia. Terus tangan macam ni kan sekarang kan. Ya selamat datang ke KFC kan. Itu kan. Itu bukan jat kan. Kau sambung lah kau jauh kau tak buat macam tu boleh tak? Tiba-tiba tengok tentang kan. Kau nombak ni. Nak tunjukkan standard dan commitment kepada kerja. Balik nanti pun try buat kau. Assalamualaikum dan selamat datang ke rumah kita. Coba macam tu. Orangnya tak kira lah. Kira langsung keluar tengok nombor rumah ni. Aku rasa betul dah rumah aku ni. Kan? Nampak tak? Komitmen pada kerja. Kita, saya ingat dulu saya pernah kena dekat hospital dulu. Saya kena satu penyakit. Iaitu mild stroke. Dia kena dekat muka je. Saya ingat sebelah kan. Mata sebelah tak berkelip. Hidung kembang kempis pun sebelah aja. Kan senyum pula belah ni. Yang ni dah, bila makan tu terasa macam kita keluar. Hal ni tak perasan. Apa pergi jumpa. Jadi doktor-doktor yang bagi komitmen tu jangan risau lah. Ini semua virus. Virus apa doktor? Virus lah jangan tanya. Dia pun tak dapat nak bagi jawapan kan. Tapi adalah seorang tu yang kakak yang jawab tu. Ah, okay. Yang tak pun makan ubat ni okey lah. Tapi sambil-sambil tu cubalah ikhtiar. Jumpa ahli-ahli fisio ke kat luar. Kata. Fisio tu ada cerita kau urut lah. Pagi, dekat Bukit Belacan Nampang tu, buat tu, oh, mak ini urat senyum. Pun saya tahu dia urat senyum tau. Ha, buat, Alhamdulillah. Ha, lepas duit 3 minggu fikir kat tu kan, risau kan, kita kan masa tu dah start dah ceramah. Saya dah mula lah berceramah-ceramah, saya dah start ceramah tahun 2005. Ha, cuma baru-baru ni dia ditularkan. Diviral. Dulu orang peduli pun tidak. Aku datang, aku nak masuk tu tahun 90 ni pun payah tau. Ada anak saudara kena dengi tu masuk kan. Tapi ini cantik lah. Walau ni buat lah macam gaya-gaya doktor sikit pun tak lepas. Tak kat sini straight lah. Bagus lah, memang bagus. Kita tak salahkan dia senang nak pula. Lepas kes banyak kan dekat banyak hospital kat luar pun. Banyak kes penculikan bayi lah apa semua kan. Memang kena ni lah. Jangan marah orang buat kerja. Jangan orang buat kerja. Tu je. Itu komitmen kamu ni. Komitmen ni kita buat dengan yang terbaik. Walaupun kerja kita biasa, orang akan ingat kita. Jangan berkira lah kerja. Kalau bahagian kewangan tanya kita, query. Jangan kita marah. Dia kenal memang bapak kau sibuk tanya. Kenal memang kerja dia. Jangan tanya, kita jawablah. Dia tak faham kenapa kita pergi khusus 5 orang. Tempat yang sama. Tapi mileage kita lebih tinggi daripada yang lain. So dia tanya, kita jawab je lah. Jangan kau marah pemakai hamun dia. Dia jalankan kerja dia sebab dia kalau ditanya, dia boleh jawab. Kenapa klaim dia ni tinggi ni? Tak tahulah puan. Bila saya tanya dia, dia kata dengan dia duit-duit bapak-bapak kau. Dia kata. Tanya boleh, kenapa dia tuan nak jawab? Sebenarnya, kisahnya kenapa klaim saya tinggi sebab saya tak tahu jalan. Kau runabout dia, saya dah pusing 3 kali. Kawan-kawan nak tinggalkan saya. Kan, contoh kan. Eh, kalau tengok cikgu lagi straight tau. Cikgu-cikgu lagi straight. Kalau 5 orang tu disuruh pull, kapul. Kenapa nak pergi asing-asing? Sudah dia pun malah nak claim. Benda tu pun jadi dah daging tau. Kita claim benda yang tak sepatutnya. Kita tengok boleh. Itu sebab kalau orang tanya tu maknanya Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita semak dan perincikan apa yang kita claim tu. Tiga apa? Belajar dan mengajar. Apa yang kita tak tahu kita belajarlah.
Mana yang kita tahu, kita ajar kawan lain. Jangan ingat kita pegawai besar, belajar tinggi-tinggi, sampai ke hospital, nak ego dengan orang. Saya belajar daripada University of Sarkama. University of London, di Melaka. Lendu-lendu. Ada belajar. Macam saya ambil diploma public admin, UIT ambil London, Melaka. Dan lendu ada belajar Melaka. Saya belagak. Dia ego. Tak nak, dah tahu, tak tahu, tanyalah. Dia tak pernah pakai komputer kat situ. Bila dia print-print, printer tu jadi sengit tau. Print-print sengit, print-print sengit. Ego. Jadi yang sisi nak tanya apa tidak? Doktor, sebenarnya doktor print sengit ni. Memang saja saya sengit. Wah, tu tak apa, mulai hari ni saya nak semua orang print sengit macam ni. Sampai lah. Tak pasal-pasal lah semua kena ikut dia sengit kan. Itu sebabnya, cara fikir nak kena ubah. Jangan ingat kita pangkat tinggi maka kita betul semua. Kita boleh tanya pada orang bawah, apa pandangan awak kalau macam ni? Tanya, tak ada masalah. Rejuvenasi minda kan. Telefon daripada sekecil-kecil, sebesar-besar telefon, makin lama makin kecil. Dulu telefon besar bateri kereta. Yang atur tu cari awak kan. Berjeng-jeng kan. Masa tu bangga. Hello, hello. Huyo dulu. Hari ni cuba bawa ke hospital. Bawa kat kafe. Memang orang tak nak duduk makan kerja. Siapa nak makan kat meja lain. Bila telefon ke nama ke kecil. Dalam ke kecil sudah ni jadi gigi biru. Bluetooth. Sumbat kat telinga. Cakap tu. Ha, bila? Iya, tak tahu pula. Okey. Jangan pakai di kawasan pedalaman. Orang tu tengok sian, muda-muda dah gila. Lepas tu telefon tu makin lama makin besar balik. Pasal tak? Membesar balik. Pengaruh drama Jepun dan drama Korea. Tu dah mula besar balik lah. Dulu ambil gambar senyum. Sekarang senyum. Bosa dulang telefon. Sekarang menyelaman. Jadi mana yang kita tak tahu, kita belajar tadi. Kak, nak tanya macam mana cara ni? Kalau mana kita pandai pula, mesti ni aku share kan. Kau buat macam ni lagi senang. Oh iya ke? Tak kira lah siapa, belajarlah kita. Dan yang terakhir sekali, komunikasi. Yang keempat, komunikasi. Tak tahu tanya. Kalau malu bertanya, tahu. Ingatkan tak tahu. Malu bertanya sesat jalan, tanyalah kita. Sebab bila kita tanya, kita, oh punya macam ni, oh macam tu. Jangan kita bersangka-sangka. Tapi satu, janganlah. Dalam hati kita ni jangan bersangka buruk. Ini adalah zaman ni, manusia boleh bersangka buruk dengan orang. Tak suka dengan orang walaupun tak kenal orang. Ini zaman ni. Macam-macam dia berkata-kata tentang Samsul Debat. Walaupun Samsul Debat belum sampai. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Tadi saya masuk, tadi saya dah maafkan dah semua orang. Apa yang korang cakap tadi, saya ampun je nak. Masuk tadi, saya dengar. Orang mumpat. Bukan tak dengar. Ya Allah, tingginya. Dengar tadi. Korang mumpat cuma seslow sikit. Dalam aku macam, okay, sihat. Tinggi. Kau layan aku macam OKU tau. Paling orang ajar tu, dalam TV nampak gemuk. Tu yang saya tak nak duduk tu. Sendiri. Kan? Berdiri dia nampak dia. Jadi kau senang. So, kalau yang nak bergambar lepas ni, stay. Saya tak lari dia. Macam mana nak bergambar, bergambar lah. Gambar togak lebih minggir. Ini makna kata dalam kehidupan kita ni tu ni. Jangan sesangka buruk. Ada orang cakap, aku rasa kan, bos mesti tak suka dengan kau. Ya Allah. Bos ni, dia kadang-kadang dia marah atas dasar kerja. Bukan pun diri pribadi. Orang lain jangan nak membakar-bakar. Mesti suka dengan kau. Tak suka dengan kau. Betul ke? Ya, kau tanya dia. Wakil setan ada seorang lagi. Betul tak? Betul tak? Tak tahan tu. Ya Allah, tak apa. Tapi rasa tak seronok dah kerja. Tapi apa salahnya?
So bos tak suka kau. Ah, kau jangan dengar cakap dia. Mana ada bos ni memang macam tu lah. Aku boleh marah pun. Ya ke? Dia marah begitu. Lagi teruk pada tu. Engkau tu kena marah macam tu. Aku kena balik file lah. Ya. Oh ya Allah, syukurlah tak kena balik lah. Kau jangan sampai dia balik file kat kau. 10 tahun tau bengak pun ingat kau yang buruk. Ya. Ya, kadang-kadang kita gemar marah. Dulu saya pernah buat satu latihan dalam team building juga kan. Dalam dewan tu ada 60 orang. Saya tanya, siapa nak perkenalkan diri dulu? Pasal saya berbuat tak? Tak, koma macam esok, koma. Lepas tu saya tanya, yang hujung kanan, hujung kiri, hujung belakang, kiri, kanan. Mana satu nak mulakan dulu? Maksudnya bergaduh tak nak? Kau depan, asyik depan, belakang pula. Akhirnya saya pun pilih yang hujung belakang. Tak apalah kak, kak mula juga. Muka tak puas hati. Saya ni, saya basal pada ni. Dah, dulu hujung. Lepas tu saya panggil kepada orang yang tua, tolong bangun, perkenalkan diri dan perkenalkan orang sebelum dia. Orang ketiga, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Orang keempat, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Yang hujung, mati pun satu kelas. Lepas tu dia boleh cakap apa tu lah, semua tu tak nak dulu. Belagak nampak tak? Hidup kita pun macam tu, kadang-kadang kita tak suka sesuatu. Tapi rupa-rupanya itulah yang terbaik buat kita. Kita tak nak, rupa-rupanya itulah yang terbaik. Hidup kita pun macam tu. Mengedam bos kita, Mira bukan nama sebenar. Apa ganjar Mira, itu Mira sendiri. Ada Mira? Mana Mira? Mana Mira? Mana Mira? Misi mencari Mira. Mana Mira? Mira, mana Mira? Tak ngaku dosa, mana Mira? Ah, tu Mira saya dah nampak dah. Dia daripada tadi dah cengar. Mira. Dia cuba mengecilkan dirinya yang tak berapa kecil itu. Jangan menyuruh Mira. Dia bukan Mira ni, saya cerita ni Mira lain. Bos saya panggil, Mira, mari sini Mira. Ada apa tuan? Ini tolong siapkan paperwork ni. Tolong siapkan hari ni juga. Tuan, kalau bagi orang lain boleh tak? Sebab saya banyak kerja lah tuan. Saya suruh awak kan? Dan saya suruh hari ni kan? Buatlah. Inilah. Dia keluar dan menzahirkan kemarahan daripada kawan-kawan. Cik aku yang kena. Alahab, nyampah pun. Orang lain yang mengangkar, tak ada kerja, tak sumpah aku. Apa tak tengok? Alhamdulillah. Bau. Dahsyat Mira ni bila marah tau. Nampak macam tu. Marah tu. Bukan sini Mira lain. Lepas tu rempur-rempur. Banyak tu. Aku dah kena matang. Tuntang. Lepas tu pukul 5 kan. Yang lain nak balik. Eh balik dulu lah. Untung lah. Balik. Banyak je ni. Tak nampak ke. Alah pula tegur. Lepas tu dia jemput kawan dia. Hello bang. Jemput anak balik sekolah. Tak nampak je. Banyak kerja ni. Suami yang tak berdosa pun kena. Salah suami tu. Buat kerja mama. Akhirnya pukul 10 malam pun siap. Siap pun dia pergi kat meja bos. Nah ambil puati. Sebab bos dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Dekat meja kosong tu dia buat macam tu. Nah ambil puati. Dia pun lah. Masa dia balik tu sepanjang perjalanan semua dia maki. Orang nak minta jalan, nak minta susah. Balik orang tu, balik tu. Tak jadi minta. Rupanya ayah di rumah yang dah kena marah tadi berstrategi di rumah. Anak-anak semua, lauk yang ayah bawa balik tadi dah makan dah eh. Nah, okey. Sekarang ni, letak pinggan dalam siki. Tak apa, nanti ayah basuh. Masuk dalam bilik, baca buku, tidur ke buat apa, kunci pintu. Jangan keluar walau apa pun bunyi yang perintah. Lama tu istri pun sampai. Assalamualaikum. Belum habis. Waalaikumsalam. Sabarlah ya. Kenapa mama marah? Sabar. Cuba kena dekat abang. Boleh sabar tak? Tak boleh. Jadi abang dah bungkus tanah lauk. Takut tak sempat masak. Baik bungkus. Tuan suruh masak. Abang. Saya ingat itu memang confirm neraka lah. Garang kan. Lepas 2-3 minggu. Mesyuarat pengurusan. Jadi bos dia cakap, saya nak ada satu pengumuman yang penting. Alhamdulillah, kertas kerja yang kita bentangkan itu telah diangkat sebagai kertas kerja yang terbaik pada Kementerian Kesihatan.
Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada Mira yang bertukuh lungkus, bertukuh lungkus siapkan paper saya sampai pukul 10 malam begitu. Terima kasih ya Mira. Marah lagi tak Mira kan? Marah lagi tak? Ya lah, terima kasih kak. 10 tu, tak. Marah tak Mira lagi saya tanya? Tak, Mira, terima kasih ya Mira. Tuhan, itu kan tanggungjawab. Wah, masa kau marah tadi? Nah kan, betul tak? Kadang-kadang tu dia